Baik, secara jujur saya tanya, melalui pengalaman-pengalaman diri, berhadapan dengan buku-buku, berhadapan dengan kitab-kitab, berhadapan dengan guru-guru dan ustaz, pembacaan sendiri buku, majalah, jurnal dan sebagainya, agak-agak siapa yang layak untuk ditabalkan sebagai the truly Zulkarnain? Siapa hari ni hak kita boleh tiun dah? Biar dulu sebut siapa-siapa agak-agak. Alexander the Great, boleh tak? Perus. Alexander the Great dari Greece, Macedonia, boleh tak nak kata sebagai Zulkarnain? Tak, ok. Kalau tak, siapa lagi? Cyrus the Great, Koresh the Great, boleh ke tak? Ke saya sebut pun tak tahu ni? Cyrus the Great pernah dengar tak? Raja Parsi, ok. Selain dua ni, ada tak individu lain yang dominan? Selalu Alexander the Great, selalu Cyrus the Great. Selain pada dua ni, ada lagi tak dominan untuk kita bicarakan dan rapatkan dengan hujah dan dalil bahawa dia juga layak untuk dikatakan sebagai Zulkarnain? Baik, saya boleh start menulis ni? Mana Ahmad ni? Mana penuh poket lah. Okey tadi ya. Okey. Sekarang ni antara nama-nama yang boleh kita cadangkan untuk dikategorikan sebagai yang paling dominan. Pertama sekali Cyrus. Ada lagi tak selain dua ni? Secara jujur, ada lagi tak selain daripada dua ni hak boleh mendekati dan menghampiri siapa itu Zulkarnain? Mungkin kita pernah dengar ada satu perbahasan ilmiah yang mengatakan Akhnatun. Ni Fir'aun ni. Ini salah satu Fir'aun. Tapi ada juga orang kata mungkin dia Zulkarnain. Tak tahulah Fir'aun mana nak jadi Zulkarnain. Kita tengok perbahasan dia sahaja. Okey, yang pertama kita ambil Cyrus the Great. Cyrus the Great ni, nama dia Kurus. Ada juga sebut Koresh. Dalam bahasa Inggeris Cyrus lah. Okey. Perkiraan paling awal kita kena tengok tahun. Dikatakan bahawa Kurus
atau Koresh atau Cyrus ni lahir antara 600 hingga 576 sebelum Masihi. Jadi kita ambil ini paling disepakati lahirnya Cyrus the Great 576 sebelum Masihi. Baik. Dia mula memerintah pada 559 hingga 530. Jadi pemerintahan dia bertahan cuma 30 tahun. Okey. Lahir 576, 559 mula memerintah sampailah kematian dan kemangkatan dia 530 sebelum Masihi. Baik, siapakah Cyrus yang sebenarnya? Bila kita tengok kepada keturunan dia, bapa dia adalah seorang raja yang bernama Cambyses I. Ini bapa Cyrus the Great, Cambyses I. Sebenarnya Cambyses I ni ...551 sebelum Masihi baru dia mangkat. 551 sebelum Masihi baru dia mangkat. M tu mati, O mangkat. Sepatutnya lepas Cambyses I si bapa ni mati, barulah Cyrus layak untuk naik takhta ganti bapa dia. Tetapi kenapa berlaku lebih awal? 559 patut 551 atau 550 baru start jadi raja. Pasal apa 559? Sebab bapa dia Cambyses I ni sakit. Bila sakit, pada tahun 560, bapa dia sakit. Jadi 559 dia ambil lebih awal. Jadi dalam pemerintahan dia tu sampai 551, bapa dia mati. Boleh faham? Okey. Pertama sekali, kita harus faham bahawa bapa dia ni bukan raja yang menyeluruh. Dia hanya seorang raja dalam wilayah Fars ataupun disebut Persis. Sekarang berada di barat daya Iran. Jadi dia adalah raja daerah ni saja. Wilayah ni saja. Sedangkan wilayah ini adalah milik kerajaan Media. Milik kerajaan Media. Dan raja Media ialah raja Astyages. Bawah Media tu ada banyak wilayah, bawah Media ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Jadi Cambyses I dengan Cyrus hanya jadi raja dalam daerah tertentu di bawah kekuasaan kerajaan besar Media, di bawah raja Astyages. Okey. Pada tahun 553. 553, Raja Cyrus berpakat dengan seorang jeneral dan panglima perang kerajaan Media. Maksudnya, jeneral dan panglima Raja Astyages yang memberontak dan berpaling tadah pada raja ni. Nama dia Harpagus. Asalnya jeneral kawan ni. Asalnya ketua perang kawan ni, tapi dia memberontak, dia nak bantu Cyrus. Jadi 553 tempat pada hujung musim panas. Mereka mula menyerang kerajaan Media yang dipimpin oleh Astyages tadi. Baik. 552, peperangan sebenar mula berlangsung. Berlarutan perang ni start daripada 552 sampailah 549 sebelum Masihi. Akhirnya 549, ibu kota Media iaitu Ekbatana
jatuh ke tangan Cyrus dan Harpagus. Okey. Perancangan asal start sini lagi. Tahun 553 hujung musim panas, nak habis tahun ni mereka start merancang pemberontakan dan peperangan. Perang betul 552, 551, 550, 549. 4 tahun barulah berjaya mereka menawan ibu kota kerajaan Media, Ekbatana, di bawah pimpinan Astyages. Kemudian 549 juga Astyages diberi pengampunan. Cyrus dengan Harpagus tak bunuh Astyages, tapi dia beri pengampunan yang melayakkan dia jadi cuma gubernur. Dulu dia ada pemerintah besar dan ni hang jadi gubernur Ekbatana dah lah. Jadi raja tak ada, pemimpin tak ada, kekuasaan total dah tak ada, cuma jadi gubernur di sini. Maka 3 tahun kemudian, tepat 546, maka Cyrus mengumumkan dia adalah Raja Parsi dan Raja Media. Raja Parsi dan Raja Media dia boleh tawan ini. Baik. Sekarang tengok. Selain daripada Ekbatana, wilayah paling penting bawah Media, ada satu lagi wilayah nama Persepolis. Ataupun disebut Parsa. Mereka nak jugakan wilayah ni selain daripada Ekbatana. Maka Cyrus dan Harpagus 546 menuju kepada Persepolis. Tapi perjalanan mereka lebih mudah. Sebab apa? Sebab Arsames, Raja Persepolis, bukan orang lain, bapa saudara Cyrus. Raja yang menguasai Persepolis ataupun Parsa, Arsames nama dia ni, pak saudara Cyrus, pak saudara dia. Maka dengan mudah pak saudara dia melepaskan jawatan raja kepada Cyrus sebagai wilayah kekuasaan dia, dan otomatik dia buat benda sama pada pak saudara dia. Tak jadi raja dah, jadi apa? Jadi gubernur. Gubernur mana? Gubernur sini jugalah. Dan sepupu kepada Cyrus, anak kepada Arsames tu, Istastet ni, ni pak saudara, ni anak pak saudara. Otomatik anak pak saudara dengan Cyrus jadi apa? Sepupu. Dia bagi jawapan satrap. Satrap ni ialah wakil raja untuk dua wilayah. Satu wilayah Parthia, satu wilayah Phrygia. Okey, dua wilayah ni yang jadi satrap dia ialah Histastet. Anak Histastet ni lah Darius I, pemimpin paling berkuasa selepas Cyrus. Darius I ni. Darius I ni start 521 sampai 487 sebelum Masihi. Ni zaman Darius I. Okey, nak bagi nampak.